ketika kita bicara tentang roasting, kalau saya membedakan roasting, cara roasting ada dua. Yang pertama soft roasting, dan yang kedua long. Yang membedakan ini adalah waktu. Mungkin kalau di teman-teman yang lain punya spesifikasi di sendiri, tapi kalau saya short ini biasanya dia kurang dari 10 menit, kalau long biasanya lebih dari 12 menit. Nah, kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di besar kecilnya api. Nah, seperti yang kita lihat di sampel tadi, biasanya suhu 200 sudah mulai peka. Ada beberapa teman yang dia tetap, jadi dari awal sampai akhir apinya stabil gitu terus. Tapi ada juga yang ketika sudah sampai 200 dikecilkan. Nah, terserah, itu tekniknya masing-masing. Nah, yang kedua bahwa kopi A dan kopi B, dari lokasi A dan lokasi B, atau bahkan sama-sama lokasi A tetapi pasca panen prosesnya beda, itu hasilnya nanti membutuhkan cara roasting yang berbeda, yang paling berpengaruh. Seperti di video saya sebelumnya, kita bicara tentang densitas dan kadar air. Dua hal ini poin penting ketika kita akan melakukan roasting. Kalau kadar air jelas, sebisa mungkin kurang dari 12%. Efeknya apa nanti kalau lebih dari 12, ini akan merusak rasa si kopi ketika kita roasting, karena mau tidak mau kadar air yang banyak ini dia akan memberikan, akan menghasilkan asap dan uap air yang tinggi, jadi itu akan berefek ke rasa kopinya. Terus pengaruhnya densitas, untuk densitas sendiri, semakin berat massa jenis kopi itu nanti kita akan membutuhkan waktu untuk roasting yang sedikit lebih panjang atau suhu yang lebih tinggi. Nah, maka dari itu ketika teman-teman mau roasting, dua hal ini harus diketahui dulu. Nah, terus dasar dalam roasting ya. Ketika crack pertama, rasa kopi itu akan naik dan dia akan turun dan semakin turun. Ini rasa dari rasa dari si kopi itu, dia akan naik kemudian turun. Nah, sedangkan ketika kita roasting, dia itu lama-lama akan naik. Ini origin, ini yang origin ya, ini rasa asli, ini roastingnya. Nah, biasanya dia mulai naik ini di first crack, dan biasanya di sini itu second crack. Nah, jadi roasting itu kita mencari kombinasi rasa ini antara roast hasil rasa dari roasting dan rasa asli si kopi. Nah, jadi makanya teman-teman ketika roasting banyak mereka di medium atau city, karena di sini kita bisa mainkan rasanya. Kecuali teman-teman ingin merosting kopi dan mengutamakan rasa pahit seperti untuk espresso base, mau nggak mau setelah second crack biasanya full city atau bahkan mungkin dark atau burn. Nah, tapi ketika teman-teman kita bicara tentang arabica, rasa aslinya kita bermain di sini. Ada teman-teman yang suka roasting di hasilnya light to medium, ada yang suka di medium, ada yang suka di medium to dark. Itu karena kita mencari poin-poin ini, titik-titik apa kita mau mengutamakan rasanya, rasa si kopi, atau kita cari keseimbangan dari rasa asli si kopi dan hasil roastingnya, atau kita mau nyari rasa
hasil roastingnya saja akan naik. Itu ya. Banyak berapa sih suhu masuk, suhu keluar? Nah, sama seperti yang kita bahas tadi, bahwa suhu masuk dan suhu keluar ketika kita roasting kopi itu bebas, sebenarnya bebas. Makanya kita kalau di kacamata kopi ada cek karakter roasting untuk mengetahui sebenarnya suhu masuk berapa yang bagus, suhu keluar berapa yang bagus untuk bean tersebut, karena spesifik ya, tiap green bean itu akan memiliki suhu masuk dan suhu keluar, bahkan waktu yang berbeda. Kalau saya biasanya dipatokan di, kalau untuk Robusta dengan alat saya, mungkin dengan alat yang lain beda, biasanya suhunya lebih dari 200 derajat Celcius. Kemudian untuk Arabica ini biasanya saya antara 180 sampai 200 derajat Celcius. Sekali lagi, beda alat mungkin beda. Betul. Nah, untuk dasar roasting sekian dulu. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan sampaikan di komen. Dan besok kita bahas, kalau ada waktu ya, kita akan bahas tentang defect. Defect itu tidak hanya defect green bean, tapi ada juga defect roasting. Kapan-kapan kita bahas tentang defect roasting. Oke, sekian dulu. Jangan lupa like and subscribe. Dan salam coffee everywhere. Dadah.